Kota Batu secara umum memang memiliki beberapa problem di dalam urusan tata ruang. Nah, salah satunya adalah pada masalah alih fungsi lahan yang terus-menerus terjadi di Kota Batu. Sebetulnya kalau dia di dalam kawasan hutan, kan ada pemangku kawasan hutan, begitu ya. Kalau di Kota Batu itu ada dua pemangku utama. Satu kawasan hutan yang ada di bawah pengelolaan perhutani, dua yang ada di bawah pengelolaan dinas kehutanan, yaitu Taman Hutan Raya Tahura. Nah, kedua institusi ini harus kemudian bisa membayangkan bagaimana dia menata kelola wilayahnya begitu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan penggunaan kawasan hutan untuk budidaya selama dia mempertimbangkan resiko wilayah. Tapi kalau kemudian dibiarkan pembukaan kawasan hutan itu misalnya untuk pertanian yang lebih banyak membuka tegakan hutannya, itu tentu saja kemudian akan memberikan ancaman. Sehingga sebetulnya kritiknya itu bukan kepada mereka yang menggunakan kawasan hutan itu, tapi para pengelola yang membiarkan aktivitas pembukaan kawasan ini kemudian dilakukan.